Persib segera kedatangan striker anyar. Kabar terbaru soal perekrutan pemain anyar disampaikan asisten pelatih Persib, Fernando Soler. Soler mengungkap Persib segera kedatangan striker. Namun, Soler masih enggan membuka identitas penyerang yang dimaksud. Walau jadwal pertandingan belum jelas, kami sebenarnya sudah siap untuk bertanding. Jadi, kami masih menunggu keputusan kick-off Liga 1 2018, termasuk menunggu striker yang baru, ucap Soler di Bandung, Sabtu, 3 Maret 2018. Soler berharap striker tersebut cepat bergabung agar memiliki waktu beradaptasi dengan rekan-rekan satu tim di Persib. Mudah-mudahan dia cepat datang. Siapapun dia, dari mana saja, saya harap pekan depan dia sudah ada. Jadi saat mulai kompetisi, kami sudah siap, imbuh Soler. Bersamaan dengan itu, rumor Persib merekrut EKS striker Johor Darul Tazim, JDT, Jorge Pereira Dias, ramai diperbincangkan kalangan bobotoh Persib.